Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali di dapur SN. Hari ini aku mau masak ikan. Ikan kakap putih. Di bumbu apa ya? Disambelin aja deh, di bumbu balado. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, ada si keriting juga di sini. Cabai keritingnya jangan lupa. Ada bawang bombay di sini, saya pakainya 1 geluntung ya. Cabai keriting juga. Ikannya saya pakai 1/2 kilo. Selanjutnya, mari kita goreng. Siapkan minyak secukupnya buat menggoreng ikannya. Secukupnya saja ya. Kita masukkan ikannya yang sudah saya baluri dengan garam. Kita masukkan pelan-pelan, masukinnya, awas kena minyak. Mohon maaf suaranya sedang bendeng-bendeng, hidungnya kurang mampu. Kita tunggu sampai menguning ya, baru kita balik biar nggak hancur. Ini sudah mulai menguning bawahnya, boleh kita balik pelan-pelan, tak sekil baliknya, jangan main senggol aja dong, nanti hancur. Pelan-pelan ya, di sini pakai perasaan baliknya. Kalau nggak pakai perasaan nanti jadinya hancur, hancur berantakan. Geser dikit, geser dikit. Mundur Pak Setir. Iya, iya, pas banget di tengah-tengah. Kita biarkan sejenak ya, biarkan sampai kering. Ini sudah mulai makan. Boleh kita angkat ya. Ini sudah matang tuh. Sudah cantik warnanya. Maka kita tiriskan sejenak. Selanjutnya untuk kita menumis bumbunya. Ini dia tuh hasilnya. Kita masih pakai minyak yang tadi ya. Kita tumis dulu bawang bombay sama jahe. Ini jahenya masukin terlebih dahulu sama bawang bombay. Jahenya di sini saya pakai diiris sama diulek ya. Kita bagi dua tadi, diiris-iris sama diulek. Dihancurkan maksudnya. Kita tumis dulu setengah matang, baru kita masukkan yang sudah dihaluskan. Kita masukkan cabenya yang sudah dihaluskan, cabe bawang merah, bawang putih. Tumis-tumis sampai matang, sampai benar-benar matang ya, supaya tidak cepat basi dan tidak getir. Apa itu getir? Ya, biar gurih, biar sedap. Kita bisa membedakan rasa antara yang sudah matang atau yang belum gitu. Kalau bawang putih, bawang merah, kalau belum matang kan rasanya getir-getir gimana gitu. Sama cabai juga seperti itu. Ini sudah mulai matang tuh, kandungan airnya juga sudah mulai menyusut.
Kita tambahkan garam. Di sini saya pakai 1/2 sendok bebek. Tambahkan juga penyedap, pakai 1/4 sendok bebek. Kaldu bubuk, di sini saya pakai 1/2 aja atau secukupnya aja atau menurut selera. Kita aduk-aduk, kita bolak-balik, kita usruk-usruk supaya tidak gosong, supaya matang sempurna bumbunya, supaya mencampur jadi satu, melebur dengan cabai-cabean, bukan cabai-cabai, dengan cabainya maksudnya. Kita masukkan ikannya, nyemplung deh, berenang deh, cabe. Ini sudah matang ya, ini siap untuk kita sajikan. Siap untuk kita sajikan. Ini karena sudah matang semuanya, bumbunya sudah matang. Ini dia hasilnya masakku hari ini, masak ikan kakap di sambal balado. Semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Selamat mencoba. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.